Is, kamu ini dibilangin jangan. Udah sana pulang. Jadi aku pulang. Simpi nyusin banget sih. Apa nih? Jangan masuk, ada makanan. Pasti aku salah bacanya. Rumah ini telah disita. Kenapa nih? Mami sedih banget. Besar habisin mami bangkrut. Bangkrut? Bangkrut Mi. Itu ya tuh miskin dong. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Wah, seru banget nih kesukaan aku. Lama-lama kerasa banget nih perut. Apa gara-gara aku main HP terus ya? Kayaknya aku harus main deh, tapi sama siapa? Yaudah deh, aku nyamper Mpin aja. Sekalian aku main sepatu roda. Aduh, naruh sepatu rodanya di mana ya? Oh, ini dia. Ini yang mana ya? Lupa lagi nih. Yaudah deh, aku taruh di kaki kanan. Warna pink adalah kesukaanku. Udah ngomong-ngomong, Mami kemana nih? Mau nyamain di rumah dulu, ah. Sini banget. Aku mau nyari simpin dulu. Aduh, jalannya rusak nih, jadi aku gak bisa seluncuran. Ya ampun. Tungguin di sini aja ah. Siapa tahu mungkin lewat sini. Kalau di rumah bosen. Oh, itu emput. Ya udah deh, aku mau samperin aja. Wow, kamu punya sepatu roda baru lagi. Jelas dong, Pin. Kamu kayak nggak tahu mami aku aja. Kalau yang terbaru kan langsung dibeliin. Wow. Oh iya, kan kamu orang kaya ya, Put. Aku boleh pinjem nggak? Biasa. Yidih, baru aja dibeli langsung kamu pinjem. Nanti dong, aku juga baru makin nih, Pin. Udah deh, sekarang aku ikutin dari belakang deh. Nah gitu ya, kamu ikutin aku. Bantu aku dong, Pin. Oke. Soalnya jalannya rusak tuh. Oke, Put. Tapi nanti aku dikasih pinjem ya. Udah, ntar aja deh. Yaudah, cepetan jalan tuh belok. Pelan-pelan dong. Nah, gini kan enak. Oh, enak ya, bro. Salah bilang, Put. Ya, cepetan dorong lagi. Siap. Yuk. Sudah. Udah. Untung aku jago, kamu sih. Apa sih, Pin? Gak jelas, juga sendiri. Banget nih, udah dorong-dorong kamu, mana lapar lagi? Kan aku lagi puasa, Put. Kasih pinjem aja, sekali aja, sebentar banget. Ya Put ya, please. Ya pasti aku pinjemin, tapi nanti ya kalau aku udah bosen. Aku pengennya sekarang. Ayo, Put. Apa sih kamu ini? Pinjem. Aduh, Davin, aku mau pulang. Lapar nih, sama haus. Ikan kamu puasa. Iya, aku gak batal, astagfirullah. Ampun, aku belum pinjam sepatu rodanya.
Ya, lain kali aja lah. Ribet banget sih, ayo. Ampun, apa yang sekarang? Sebentar aja nyicip sedikit. Nyicip kayak makanan aja, bye. Yaudah deh, ayo kita ke rumah kamu aja. Jangan-jangan udah, kamu pulang aja. Aku pengen istirahat nih. Gak mau, pokoknya aku mau ikut ke rumah kamu. Ih, kamu ini dibilangin jangan. Udah sana pulang. Jadi aku pulang. Simpi nyusin banget sih. Apa nih? Jangan masuk, ada makanan. Apa sih aku salah bacanya? Rumah ini telah disita. Kenapa nih? Dada aja nih aku. Mami! Mi! Apa banget sih itu? Besar pekerjaannya si Mami biar aku ngejajin terus. Kenapa lagi rumah ini disita? Aneh-aneh aja sih. Ini mah ada yang gak bener. Bawa apa ya? Aku mending tanya dulu si Mami. Mami! Putri! Ya, ada makanan ya, Mi. Wah, Mami bawa koper buat apa, Mi? Nah, kita mau liburan ya. Asik, mau liburan lagi nih. Putri! Putri! Kita bukan mau liburan, Putri. Mami lebay. Apaan sih, Mi? Nangis-nangis kan kita mau liburan. Gak usah nangis sekali. Put! Kita harus pergi dari rumah ini, Putri. Mami sedih banget, besar habisin Mami bangkrut. Bangkrut? Bangkrut, Mi. Kita jatuh miskin dong. Iya nih, kita harus cari kontrakan lagi, Putri, buat tempat tinggal. Rumah ini juga harus disita. Mami cuma bisa bawa barang-barang ini doang yang ada di koper. Aduh, aku gak mau nih, nanti aku dibully sama Empin. Pokoknya aku gak mau jatuh miskin. Udah, yuk Putri, kita keluar dari rumah ini sekarang, Putri. Mami juga gak tega sebenarnya bahwa kamu jadi miskin. Tapi kita harus gimana lagi? Pokoknya aku gak mau keluar dari rumah ini. Pokoknya ayo kita pergi dari sini, Putri. Here we go, Putri. Putri, cepat itu. Itu penagih utangnya udah ada di sana, Putri. Cepat, kita harus ninggalin rumah ini. Gak mau, pokoknya gak mau. Kalau Mami pergi dari sini, yaudah aku mau nyusulin Babi aja. Kali dari Mami. Putri, sebenarnya Babi kamu udah gak ada, Putri. Kamu nyusul ke alam sana. Yaudah, Mami pergi aja dari sini. Mami, tunggu. Ayo cepat, kita harus pergi dari sini. Semua tempat ini, barang-barangnya harus ditinggalin. Kita mulai dari nol lagi ya, Putri. Kalau Mami bangkrut, aku gak bisa sombong lagi dong, Mi. Iya, sekarang kamu jangan sombong dulu ya. Nanti kalau kita udah kaya lagi, baru boleh sombong. Bercanda. Lucu, Putri, ayo kita pergi.